Assalamualaikum. Kembali lagi nih bersama saya Om Seno di channel Senopati All Shop. Oke, kali ini saya akan berbagi tips nih bagaimana cara memanen biji Drosera. Nah, saya di sini akan mencontohkan cara memanen biji Drosera capillaris ya di sini. Nah, ini penampakan Drosera capillaris. Fokuskan dulu. Nah, seperti ini. Ini adalah Drosera capillaris. Di tengah-tengahnya ini ada Venus ini ya, Venus tipikal ini. Nah, bagaimana sih cara memanen biji Drosera? Nah, perlu kalian ketahui tangkai-tangkai ini adalah tangkai-tangkai biji ya ini ya. Nah, ini merupakan bunga juga. Jadi ketika panas mataharinya cukup, biasanya bunga dari tanaman ini akan mekar, ya. Ini. Nah, nanti setelah kering akan menghasilkan biji. Contohnya saja seperti yang ini. Itu kan tampak kering. Bentar. Jelas tidak? Lah, itu kering kan? Ini kering ini nih. Udah kering. Ini juga udah lumayan. Ini juga udah mau kering yang ini yang satu. Nah, kalau masih hijau seperti ini jangan dipanen ya, karena belum ada bijinya. Nah, jadi dalam memanen seperti ini itu juga kita harus memperhatikan apakah bonggolan biji ini sudah kering atau belum gitu ya. Nah, biasanya dalam satu bonggol biji seperti ini bukan bonggol-bonggol biji sih ya. Dalam satu bonggol lah ini ya, satu bonggol seperti ini biasanya bisa menghasilkan 25 sampai 30-an biji lah biasanya. Lah kok bisa Om? Nah, bisa karena ukuran biji dari tanaman ini memang sangat kecil. Nah, oke. Akan saya contohkan di sini, kalian jika ingin memanen biji dari Drosera capillaris memerlukan yang pertama tentunya gunting. Yang kedua memerlukan kertas ya. Kalau bisa pakailah kertas putih. Karena biji dari tanaman ini berwarna hitam. Nah, ini seperti ini. Kalian boleh pakai kertas HVS apa saja. Potong seukuran surat seperti ini. Kemudian tekuk. Tekuk jadi dua seperti ini ya. Nah, tekuk jadi dua seperti ini. Kemudian salah satu ujungnya ditekuk seperti ini. Agar jadi apa? Agar jadi seperti ini. Nah, ya seperti ini ya nanti ya. Nah, nanti kita akan memanennya taruh di sini, jadi biar bijinya tidak kabur kemana-mana. Oke. Nah, mohon maaf ya, ini bijinya sudah ada yang ambrol. Ini bahasa Jawanya ambrol, bahasa Indonesianya mungkin runtuh apa-apa ya bahasanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya yang saya tunjuk ini, itu adalah bakal bijinya. Nah, ini kemungkinan sudah ada yang jatuh beberapa ya ini ya, jadi tidak banyak. Ya, yang paling bagus itu ketika udah kering kayak gini langsung dipanen, jangan sampai tertiup-tiup oleh angin. Kalau ini sudah tertiup-tiup oleh angin, jadi mungkin hasilnya sedikit. Oke, kita potong saja. Potong dulu ya. Yang kita potong yang ini yang kering. Bentar, saya potong dulu. Satu, dua, terus ini ada tiga, empat. Ini adalah bonggol biji yang kering. Tuh lihat, kering ya. Sudah ada kecoklatan-coklatan seperti ini nih. Nah, ini juga udah coklatan, ini malah udah kering banget ini. Ini saya hanya mencontohkan ya. Kalau yang benar-benar niat pengen memanen biji ini lebih banyak ya lebih baik kita tunggu ketika tanaman ini sudah mulai mengering dan kita sudah memotongnya. Gunanya untuk apa? Agar tidak tertiup-tiup oleh angin. Nah, ini saya hanya mempraktekkan contohnya saja. Nah, caranya kayak gini. Pegang seperti ini. Kita ambil kertasnya. Kertas ini masih bersih ya tuh, nggak ada apa-apanya tuh. Kita taruh seperti ini. Lalu kita gerak-gerakan seperti ini. Kita putar-putar sedikit kayak gini. Biar apa? Biar bijinya jatuh.
Oke, sepertinya sudah, ini saya contohkan sedikit saja ya, seperti ini. Kemudian kita buka tanaman ini. Iya, tanaman ini, kertas ini ya, ini buka. Dan terlihatlah ini bijinya. Nah, biji dari tanaman ini memang kecil sekali nih. Nah. Bentar ya. Langsung saya contohkan. Nah, ini bijinya nih, kecil banget. Memang kecil ya ini nih. Jadi jangan salah sangka, terkadang ada orang yang menganggap ini malah debu atau apa ya, tapi ini bukan debu. Jadi terkadang juga Om Seno itu pernah ngalamin juga ada pembeli beli biji, disangkanya itu kertas bungkusnya Om Seno itu tidak ada bijinya, dikiranya hanya kotoran ya. Nah, tapi nyatanya ini adalah bijinya, biji dari Drosera. Semua jenis Drosera ukuran bijinya hampir sama seperti ini ya, termasuk Drosera Burmani, Cecil, Hamtidu, Capillaris ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini bijinya, kecil. Dan kalau bisa, kalau kalian sedang memanen tanaman seperti ini, jangan di tempat terbuka ya. Carilah tempat yang kondisi anginnya tidak terlalu kencang ya, karena ini akan sangat mudah sekali tertiup oleh angin. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa menempatkannya ke dalam mungkin stopless biji atau tube atau lain sebagainya ya. Oke. Mungkin sekian dulu video kali ini. Video ini memang saya bikin singkat agar kalian mudah memahaminya. Ada kurang lebihnya Om Seno mohon maaf. Jika ada yang berminat dengan tanaman ini, silakan kunjungi online shop Om Seno ya, di channel di Tokopedia bisa datangi di Senopati. Untuk Shopee bisa kalian datangi di Senopati Carnivora, atau bisa juga dengan lewat WA Om Seno, tapi Om Seno akan memberikan nomor WA Om Seno itu lewat inbox Tokopedia maupun Shopee ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.